Ini namanya kluwek. Ini salah satu bahan untuk pembuatan rawon setan. Mana setannya? Ini setannya. Setannya pakai kaos kuning. Bahannya keras kayak batu gunung. Nah, dipukul. Aduh. Sampai pecah. Dalamnya ini. Nah, dalamnya hitam kayak. Baunya. Nah, yang kini berarti bagus. Baunya sedap. Yang bentuknya seperti ini nih yang bagus. Itu ya. Oke. Mbak. Oh, iya. Butuh berapa biji? Kalau untuk daging seperempat, kalau kluwek bagus sih, bagus semua ya 4. Kalau seperempat 4, kalau setengah kilo 8 kan. Setengah kilo 8. Ya, sesuai ini kebutuhan. Ini bagus semuanya. Kluwek, kluwek namanya. Pukul-pukul. Ini contoh kluwek yang berat. Gak bagus. Gak ada isinya. Zong. Nanti dicampur dengan bumbu bawang merah, bawang putih, kunyit. Bawang mana? Kunyit terus? Kunyit apa? Lengkuas. Lengkuas. Ketumbar. Ketumbar. Kemiri. Cabai merah besar. Cabai merah. Daun jeruk. Daun orange. Orange leaf. Oke. Serai. Kunyit, kunir, lengkuas, secukupnya. Nanti asam, secukupnya. Plus asam. Oh, roti makan sendiri. Men. Nah, ini lengkuas sama orange leaf dioseng sama bumbu yang campur tadi dihaluskan, terus serai digeprek, nanti geprek nanti dihaluskan. Bawang kecil ya, bawang kecil. Ini daun bawang, bawang yang lagi berdaun, dioseng. Ini campur kuah nanti kalau. Nah, nanti dipotong-potong, dimasukkan. Kalau sudah dimasukin air berkuah. Yang untuk blender tadi bawang merah, bawang putih, ketumbar, kluwek, kemiri, merica, cabai merah. Ini nanti di blender halus, terus dioseng, campur. Ini. Nah, ini dioseng. Kalau ini udah halus guys, sampai berbau harum. Thank you.
okay, guys. Potong-potong kecil. Satu. Ojo lali guys, subscribe, like, and komennya ditunggu ya. Thank you very much.